Hai, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Hari ini Talia akan sharekan satu produk daripada produk Magic Blue. Yang memang produk ni Talia dah cuba selama dalam lebih kurang satu bulan. Sebab Talia make sure tau. Memang kalau Talia nak buat review apa-apa produk pun, Talia akan make sure Talia akan cuba dulu dan bila berkesan baru Talia akan bagi tahu dekat orang. Kalau Talia tak cuba dan ataupun Talia dah cuba tak berkesan, memang Talia tak bagi tahu orang. Sebab siapa nak menanggung nanti kalau tiba-tiba orang beli, tiba-tiba rosak ke, kulit dia orang bercapuk ke, aku yang kena. Betul tak? Jadi Talia memang akan make sure supaya barang yang Talia ambil itu berkesan. Jadi Talia boleh share kepada orang lain. Okay, so kita tak nak cakap banyak. Talia nak cakap apa barang tu Talia? Apa yang daripada Magic Blue ni? Blue-blue ni apa ni? Tak baik cakap macam tu. Ha, tak, korang jangan kotor, okay? Okay, Magic Blue ni adalah satu produk Bumi Putra Muslim, yang mana Magic Blue dah keluarkan pula produk-produk dia. Anak-anak produk dia ni apa? Okay, salah satunya adalah shower gel, bidara dan rose. Ha, macam mana nak pakai shower gel ni? Of course lah, shower gel kau kena pakai untuk mandian. Okey, macam Talia, Talia akan pakai dalam tap mandi Talia tu. Ha, kita buka air dan terus buka air. Masukkan je shower gel ni, kacau-kacau-kacau dengan niat apa semua. InsyaAllah, doalah untuk sembuhkan penyakit ke, nak bagi aura positif ke apa semua, boleh. Tak ada masalah. Dan lepas tu mandilah. Okey, kenapa Talia buat macam tu? Sebabnya dalam shower gel bidara dan rose ni, of course ada bidara, yang mana ada 1001 khasiat yang korang kalau tak tahu, korang boleh Google apa khasiat dia. Dan rose tu adalah untuk bagi kulit korang lembap dan bagi kulit korang macam bayi tau, lembut macam bayi. Jadi korang kena try. Kalau macam Talia, Talia memang syorkan ni dan Talia pakai ni sebab anak Talia kulit dia sangat kering. Kulit dia jenis yang kering dan malam-malam dia selalu gatal. Bukan malam je, dia memang kulit dia sensitif, so dia akan ada gatal-gatal tau. Jadi Talia pilih pakai ni, Alhamdulillah mujarab, berkesan untuk dia. Jadi pada siapa-siapa yang ada anak yang jenis kulit yang gatal-gatal, atau korang sendiri yang jenis gatal, kalau ada penyakit gatal tu tak boleh nak buat apalah. Itu diri sendiri lah kena ubah. Tapi kalau yang ada penyakit pada kulit yang gatal, so korang boleh cuba shower gel bidara dan rose ni. Okay, selain tu ada lagi satu. Magic Blue ni bagus. Dia keluarkan satu bar, satu orang kata terus satu tim yang produk yang bagus, baik dan berkesan. Itu yang aku ni nak cakap banyak pula dah kan. Okay, itu natural deodorant. Natural deodorant ni dia kalau Talia sendiri, Talia akan cakap pasal pengalaman Talia sendiri lah pakai natural deodorant ni. Talia pakai di anak Talia. Okey, anak Talia dia pakai stokin.